Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan Mas Mimin Sarmini yang akan membawakan satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series, yang mana kali ini Vanessa tinggal kenangan ya guys. Dan saat ini pun Rama yang saat ini memohon dan memohon ingin sekali menemui Vanessa untuk yang terakhir kalinya. Dan di sini pun keluarga Argadana bersama dengan Wilantara pun akan mengantarkan hari terakhirnya Vanessa untuk meninggalkan kita semua. Dan mudah-mudahan Rama pun bisa mengikhlaskan atas kepergian Vanessa untuk saat ini. Tapi sebelum lanjut lagi, Mas Mimin doakan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan saking murkanya Sapira saat ini karena melihat Rama yang selalu terus dan terus untuk memohon agar dia bisa untuk membuka dan memastikan itu benar-benar Vanessa. Dan Sapira pun begitu sangat murka terhadap Rama ya guys. Dan kita pun nih bakalan disuguhkan dengan melihat si Oncom Arman yang saat ini bakalan melakukan sesuatu kembali nih terhadap Dinda dan juga Sapira. Dan dia pun ingin sekali mengadu domba antara Sapira dan juga Dinda ya guys, yang saat ini memang lagi kacau saat Dinda bersama Sapira saat ini telah adu mulut ataupun perang mulut ya guys, karena mereka berdua saling menyalahkan padahal jelas-jelas itu adalah salahnya Dinda. Tapi sebelum lanjut lagi, bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Dan si Oncom Arman mengajak Emily untuk bersilaturahmi ataupun mengucapkan bela sungkawa ya guys atas kepergian Vanessa, ataupun saat ini dia pun ingin sekali melihat Vanessa yang terakhir kalinya. Padahal itu adalah untuk membuat mengadu domba antara Sapira dan juga Dinda ya guys. Dan kita pun ini baru saja disuguhkan dengan melihat Omarisma yang saat ini ditanya oleh Maudi, mengapa Emily yang saat ini harus memikirkan tentang ucapan Emily kepada Omarisma. Dan Omarisma pun berkata kepada Maudi kalau Emily menginginkan separuh dari perusahaan Arga Group. Namun Omarisma tidak akan pernah memberikan sepeser pun terhadap Emily ya guys, karena dia belum pasti dan belum tahu seluk-beluk si Oncom Arman. Dan mudah-mudahan Emily pun bakalan sadar atas ketegasan Omarisma terhadap dirinya. Tapi sebelum lanjut lagi, bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun nyasar nih ke channelnya Mas Mimin, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan kita pun baru saja disuguhkan nih dengan melihat Dokter Dilan yang saat ini sepertinya merasa bersedih ya guys, karena saat ini Atar dan Madina pun sudah jadian. Padahal Dilan tidak pernah mencintai Madinah ya guys, namun di hatinya Dilan pun merasa sangat bersedih sekali sepertinya ya guys. Namun apalah dikata, saat ini Hatar yang telah bisa untuk mengambil hatinya Madinah. Dan mudah-mudahan kebahagiaan pun bakalan datang segera kepada Madinah dan juga Hatar ya guys, dan akan menjadi imam yang baik untuk Madinah. Dan mudah-mudahan Hatar dan Madina pun akan segera menikah ya guys, dan diberikan momongan yang soleh dan soleha. Dan semoga keluarganya menjadi sakinah dan sakinah mawadah warohmah ya guys.
Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan nih agar pemain dan kru sinetron Love Story The Series diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan kita pun nih bakalan disuguhkan dengan melihat saat ini Saphira yang telah menelpon Andi nih. Namun Andi saat ini tidak mempercayai akan hal ini ya guys. Namun saat ini Andi pun sepertinya murka besar nih terhadap Dinda. Karena itu semua penyebabnya bisa dipositifkan Dinda ya guys, yang membuat Vanessa loncat dari jembatan. Dan mudah-mudahan Andi pun bakal membalas nih atas kelakuan Dinda terhadap Vanessa. Dan sepertinya Andi tidak main-main untuk membuat Dinda pun menjadi sadar dan bertobat. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan agar sinetron Love Story di seri selalu bertengger menjadi rating yang lebih baik ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Dan saksikan kelengkapan sinetron Love Story di seri yang selalu tayang setiap hari di SCTV1 untuk kita semua. Waktunya Mas Mimin pamit undur diri, dan jika di dalam alur video ini banyak kesalahan, Mas Mimin pun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktunya Mas Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.